Hai, selamat datang kembali di channel Kedai Kopi. Oke, teman-teman, di video kali ini saya mau membuat cara unwrap paket Indosat dengan mudah ya. Jadi, kenapa saya bikin video ini? Jadi, karena sebagian dari pengguna itu, maksudnya pengguna Indosat itu, merasa pulsanya kesedot tiba-tiba. Jadi, setelah saya cari-cari kenapa penyebabnya itu, ternyata biang keroknya itu berlangganan paket tanpa diketahui. Jadi di video kali ini saya bakal kasih tahu caranya unwrap paket Goib Indosat dengan mudah. Oke, di sini ada tiga cara, yaitu pertama SMS, lalu via dial atau USSD, dan yang terakhir yaitu aplikasi MyM3. Oke, langsung saja kita ke cara yang pertama, yaitu via SMS. Jadi teman-teman silakan buka aplikasi pesan di HP-nya masing-masing, lalu klik icon plus di sini ya. Sini kita buat pesan baru, di kolom teks di sini tulis saja unwrap pakai huruf besar, lalu kirim ke 363. 363. Lalu kita pilih Indosat dan kirim. Tunggu nanti ada balasan dari provider Indosat. Jadi karena saya tidak punya paket yang terdaftar, maka balasannya seperti ini teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman ada paket Goib, jadi bisa nanti paketnya akan berhenti berlangganan paket Goib tersebut. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu via dial atau USSD. Teman-teman silakan buka dialpad di HP-nya masing-masing. Oke, di sini ketikkan saja bintang 123 pagar, lalu klik tombol telepon Indosat, maka akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman pilih saja nomor 7 ini, ketikkan 7, angka 7, lalu kirim. Di sini teman-teman pilih yang nomor 4, ketikkan 4, lalu kirim. Oke, di sini ada beberapa paket ya, paket internet, paket BB, dan paket telepon dan SMS. Kalau kita mau unwrap yang paket internet, kita pilih yang satu dan ketikkan angka 1, lalu kirim. Di sini ada konfirmasi bahwa kita mau unwrap atau berhenti berlangganan paket yang terdaftar di nomor kita. Kalau kita mau unwrap, ketikkan nomor 1, lalu kirim. Oke. Sistem basi tadi itu sebenarnya bisa ya teman-teman, itu tadi caranya. Kita langsung lanjut ke cara yang ketiga, yaitu via aplikasi MyM3. Teman-teman bisa download aplikasinya dulu kalau misalkan belum di download dan diinstal di HP Android teman-teman. Kalau sudah, silakan buka aplikasi MyM3 Uridu. Di sini kita klik saja akun di bagian sini, nanti di sini teman-teman, nanti klik aja ada tiga titik di sebelah sini, nanti bakal ada muncul buat nonaktifkan paket biasanya di sini teman-teman. Kalau sekarang kok nggak ada ya, kurang tahu ya. Di sini biasanya ada opsi untuk berhenti berlangganan paket. Oke, itulah tadi teman-teman cara unwrap paket Goib dengan mudah. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa, bye.